Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips tutorial kepada teman-teman, yaitu mengenai cara mengganti nomor handphone Telegram kita tanpa kehilangan data chat maupun data kontak kita. Jadi untuk caranya sangat cukup mudah, teman-teman tinggal klik bagian icon garis 3 ini. Kemudian di sini teman-teman klik bagian setting atau pengaturan bagian ini ya. Terus di sini teman-teman klik bagian nomor. Tinggal klik nomornya dan di sini teman-teman klik bagian yang warna biru ini yang ada tulisan ganti nomor, tinggal klik yang itu. Terus klik OK. Nah, di sini teman-teman disarankan untuk memasukkan nomor baru teman-teman. Oke, sekarang teman-teman tinggal masukkan nomor barunya. Nah, setelah memasukkan nomor handphonenya, sekarang teman-teman tinggal klik bagian icon centang bagian kanan atas ini. Terus klik OK. Nah, teman-teman tinggal tunggu SMS masuk dari Telegram pada nomor handphone yang telah teman-teman masukkan tadi. Nah, seperti ini. Karena berhubung nomor telepon ini berada di handphone saya yang satunya, maka SMS-nya masuk di handphone tersebut. Berikut kode yang masuk di handphone saya. Dan seperti ini. Oke, untuk nomor handphonenya telah berhasil kita rubah tanpa kehilangan data chat maupun data kontak kita. Semua masih ada dan aman. Oke, sekian untuk tutorial ini dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.